Halo sahabat pembelajar, kali ini kami akan memberikan informasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pelatihan klasikal. Peserta pelatihan wajib membawa dan menunjukkan dokumen hasil tes COVID-19 yang dikeluarkan instansi yang berwenang. Peserta juga wajib membawa alat pelindung diri seperti masker, hand sanitizer, dan akan lebih baik jika kamu punya facial yang dikenakan di setiap kegiatan pelatihan. Peserta pelatihan harus selalu menjaga jarak dalam setiap kegiatan. Jaga kesehatan dengan rajin berolahraga, konsumsi makanan sehat, dan jangan lupa minum vitamin. Jika merasa tidak sehat, segera laporkan ke penyelenggara pelatihan untuk diperiksa oleh tenaga medis. Kurangi menyentuh fasilitas publik, dan jika tidak dapat dihindari, cuci tangan setelahnya. Biasakan selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Demikian informasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pelatihan klasikal. Semoga bermanfaat. Salam pembelajaran.